السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي جعل رمضان شهر الصيام والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما علم علماء asatid Asatijah so imin so imat jamaah salat taraweh masjid raya Jakarta Islamic Center calon-calon penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah masih kasihi dan sayangi Allah limpahkan dan tanamkan kembangkan bibit iman kepada anda sekalian tergeraklah hati untuk datang kemari bersusah payah naik tangga berwudu naik mari lagi duduk sholat pulang sudah capek lelah bangun sahur lagi subuh kerja lagi subhanallah manusia apa kita ini kalau bukan orang-orang yang telah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin masih banyak muslim iya KTP-nya jelas Islam Puasa enggak banyak, yang kayak kita ini udah jarang, Pak. Ini kalau dibilang ribuan, sedikit masih dibanding yang belum puasa di sana. Apalagi yang masih non-Muslim, yang belum Islam, celaka itu. Kita ini dalam Quran disebut khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk khairul bariyah karena telah beriman. Iman itu modal dalam puasa, ada di antara kita. Itu yang bukan lagi dia menahan lapar sama kayak kita, sahur sama ya, nahan aus, iya, nahan marah, iya, tidak berhubungan, atau melapikan syahwatnya sebulan penuh lagi. Tapi Allah tolak siamnya puasanya. Kenapa? Karena dia non-Islam, bukan orang Islam. Banyak tetangga kita, teman kantor, kafir, non-Islam, puasa. Dia senang puasa sama kayak kita. Allah tolak, kenapa passwordnya dong? Keywordnya itu iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling penting. Namun, ada lagi nih, Pak Bu. Ya, perhatikan ini: ada lagi orang yang juga dia Islam. KTP-nya Islam, sama kayak kita. Tapi Allah tolak juga puasanya, padahal udah sebulan penuh. Kenapa? Karena puasanya bukan karena Allah, karena ingin diet. Nah, ini Ramadan nih, saatnya ngurusin badan. Pas orang-orang puasa, ah puasa ah. Kedua karena malu. Malu, Pak. Malu lihat anak kecil puasa. Malu kerja di Islamic Center. Kok nggak puasa, pimpinan puasa, kita nggak puasa, malu. Malu sama istri, malu sama suami, malu sama tetangga kalau nggak puasa. Jadi, puasanya karena malu. Banyak, gak banyak kayak begitu. Karena malu atau karena memang ya udah mengugurkan kewajiban, inilah pentingnya niat. Niat di malam untuk membacakan, mengikrarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya besok itu siam untukmu, ya Allah, untukmu. Bukan karena saya kerja di Islamic Center, bukan karena saya malu sama anak, nggak enak sama istri, nggak enak sama suami, bukan karena Ramadan juga saya siam puasa. Karena engkau ya Allah, itulah pentingnya niat. Tarawih itu yang nanti ditekankan juga bukannya tarawih niat. Nawa itu saumagodin an adai fardi syahri Ramadona Haji Hisanati Lillahi Ta'ala Bukan li istri Li anak li malu Kan Lillahi Ta'ala Yang tahu kita puasa kita dan Allah Ya Pak Iya siang-siang duduk nggak makan diam Orang nggak tahu kalau pas ke dapur dia minum Enggak ada yang tahu maka Allah mengatakan asyamu as li asyam as puasa itu untukku wa ana azibih az dan akulah yang akan membalasnya istimewa sekali puasa itu syahadat pak kita ini umumnya sudah Islam sejak lahir nggak ada syahadat yang tulus kemarin hari ahad di sini ada dua orang dikejar-kejar dia berislam dikejar, diburu dan ingin dibunuh karena dia keluar dari agamanya. Saya bersama Imam Madinah mengislamkan di sini seorang perempuan terancam jiwanya Islam karena memang dia ingin masuk Islam. Syahadatnya subhanallah, kita belum tentu. Salat kita orang lihat salat kita. Lihat kita salat kok. Biar yang nggak tahu biar apa. Rentan dengan ria, Fawailulil, Hati musolin hati-hati itu orang sholat, celaka bisa-bisa, karena bisa kepleset keria. Zakat orang lihat biar zakat, haji orang lihat haji apalagi pak, mau haji walimah safarnya aja, undangannya orang kali-kali, ya diundang nggak sekali dua kali walimahnya, tapi untuk asyam as untuk puasa ini, subhanallah nggak ada yang tahu. Itulah istimewanya, maka Pak, kita ini sudah ha sebelasan hari lah, sepuluh hari lebih kita berpuasa di hari pertama. Bagi yang tidak biasa puasa sunnah, itu badan tidak enak karena nggak biasa. Ini ya, jadi bawahnya lemes, kurang tenaga, nggak semangat, nah hanya luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh kita ini mampu beradaptasi dengan perubahan pola makan, pola tidur. Jadi alhamdulillah nih Pak, insya Allah di hari sekarang ini sudah biasa semuanya, sudah biasa. Beda pas awal-awal, beda. Udah enak aja, udah kuat lah untuk dibawa apa aja. Habis subuh kerja kerja, ya kerja berat juga bisa. Udah kuat. Ini badan luar biasa Allah ciptakan, mampu beradaptasi ini istimewanya tubuh, basyarnya manusia, ini. tapi justru lah di saat-saat sudah terbiasa, ini titik rawan bagi orang yang berpuasa. Hati-hati ya, dia kuat untuk menahan lapar, ya, dia kuat untuk menahan minum. Betul, dia tidak e, melampaikan syahwatnya, namun hati-hati. Ada satu bentuk benda yang Allah ciptakan ini mampu membuat batal puasa kita. Apa Pak? Bu? Nah, lidah. Lidah ini di saat-saat saat seperti ini mampu membuat kita batal puasanya, terpleset. Mari kita simak hadis berikut ini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man lam yada kaulazur wal amalabi faleisalillahi hajatun fi ayyada to'amah wa syarobahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kaulazur wal amalabihi dan perbuatan kaulazur itu kalau zur ini perkataan bohong, dusta. Puasa-puasa dusta. Berbuat bohong lagi, udah berkata berbuat lagi dalam kebohongannya itu. Falaisalillahi hajatun. Allah enggak butuh lagi. Allah enggak butuh lagi. Fi ayyada Allah enggak butuh dia ninggalin makan, minum. Enggak butuh. Lisannya, telah berkata bohong berkata dusta di saat dia sedang berpuasa Allah udah gak butuh lagi hadis sohe bukhori hati-hati ini satu benda oke kita sudah kuat tidak tahan makan, tidak tahan minum tidak berbuat syahwat menahan syahwat kita mampu lisan ini yang kalau tidak terjaga bisa buat kita terjerumus dalam batalnya puasa kita hati-hati Hadis lain dikatakan asyamul junnatun. Puasa itu adalah perisai. Fala maka janganlah berkata kotor. Wala yajhal dan bertindak bodoh. Itu. Yarfus berkata kotor itu juga sama dengan berkata dusta. Kotor keluar semua omongan ke binatang. Kita bos karyawan berbuat salah. Lupa lagi puasa nih, ngomong semua kebun binatang isinya keluar dari mulutnya batal gak? udah dikatakan falayar fus jangan berkata kotor selain berkataan apa lagi? wa ini mru'un, kota lahu jika ada seseorang kota lahu ngajak berantem au syatahu atau mencaci maki orang yang berpuasa falyakul ini so imun marotain katakanlah aku sedang berpuasa dua kali jadi memang kita nih enggak nih pak kita mampu nih alhamdulillah bisa nahan untuk tidak berkata kotor dusta tahan kita tapi ini pak Allah kasih ujian kadang-kadang ini lagi mau lebaran ya datang kolektor nagih motor kita yang belum lunas ya kita lagi pusing mikirin lebaran ya ini pas lagi bulan orang anak masuk sekolah ya pak Datang maki-maki kita Ngajak berantem Tuh ujian dari Allah Datang pak Selalu begitu Emang ini bulan tarbiyah Bulan pendidikan Udah kita kuat nahan makan Udah kuat nahan minum Kuat tidak berhubungan suami istri Lisan terjaga Tapi ada ujian lagi pak Datang orang ngajak ribut Nyaci maki kita pak cobaan ya Allah kemudian melalui Rasulullah SAW kasih resep kita harus sabar tahan imsak menahan bukan nahan makan minum imsak menahan untuk tidak emosi falyakul katakan ini so imun ini formulasinya Pak ini kadang-kadang begitu hati-hati banyak cobaannya memang untuk bulan tarbiyah ini selalu akan ada ujian ya Pak, selalu akan ujian. Nah, kita harus hati-hati di situ. Kesabaran itu penting, menahan dari ajakan orang untuk berantem, untuk caci maki. Selanjutnya dikatakan Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. nafsi biadihi. La khulufu famis so'im atsiabu indallahi ta'ala min misk. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya at lahufu famissoim baunya mulut orang yang berpuasa at siabu lebih wangi indahullahi ta'ala di sisi Allah bin misk dari minyak kasturi jadi kalau bapak-bapak ada satu bentuk penyakit di mulut walau sudah digosok-gosok pakai sikat gigi odol yang paling top sekaligus tapi mau masih bau aja pak itu Rasulullah kasih kabar gembira atsiabu ya baunya lahulu fami sungguh baunya mulut orang yang puasa atsiabu lebih wangi indah taala di sisi Allah subhanahu wa taala min rihel misk dari wanginya minyak kasturi kenapa yatruku to'amahu karena dia itu mulutnya bau sebab ninggalin makan. Wasyaro bahu ninggalin minumnya. Wasyahwa tahu. Dan syahwatnya tinggalin. Itu Allah kasih. Nanti pak, walaupun mulut bau nih, nanti Allah kasih itu lebih wangi dari minyak kasturi. Karena kita ini semua yang hadir telah meninggalkan makan di saat orang lain makan. Ya. Meninggalkan minum di saat orang lain minum. Syahwat kita tahan di saat orang lain mengumbar-gumbar syahwat. Allah kasih kabar gembira buat kita semua. Ini bonus dari Allah. Min ajli kata Allah, karena aku mereka seperti itu. Asyamu li wa Puasa itu untukku dan aku membalasnya. Nah, hadis terakhir dari rangkaian hadis ini, wal hasanatu bi ashri amsalihah. Dan kebaikan di dalam bulan puasa satu kebaikan wal hasanatu bi Allah akan balas sepuluh kali lipatnya Pak terakhir saya tutup nih tadi penjelasan sudah kita menahan menahan semuanya sabar 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 bawa mulut kita juga sabar kabar gembira ya tapi saya tutup kajian kita di hadis yang panjang ini dari sahabat Habibullah dengan perkataan wal hasanatu bi Asri amsalihah dan satu kebaikan di dalam bulan Ramadan akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Pak, Bu, artinya apa? Bulan Ramadan ini kita sudah nahan-nahan, sabar-sabar belum cukup. Belum cukup, harus ngeluarin. Ngeluarin, harus banyak sedekah. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu karena Rasulullah SAW nas khair Ramadan Adalah Rasulullah SAW itu Adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan Dan lebih lagi Rasulullah makin dermawan pada saat Ramadan Maka jangan sayang-sayang pak Kalau Ramadan itu keluar uang buat lima bungkus nasi Jangan sayang-sayang Mau tahu bagaimana Rasulullah dermawannya? Diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab bahwa ada seorang laki-laki yang datang meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kasih apa yang dia minta. Besoknya lagi dia datang. Minta lagi kepada Rasulullah SAW. Rasul kasih lagi. Besoknya datang lagi. Rasul kasih lagi. Besoknya datang lagi. Rasul kasih lagi. Ini orang minta-minta nih. Kemudian datang lagi. Pas datang, Rasulullah SAW mengatakan, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi, saya kasih apa yang kamu mau. Jadikanlah hutang buat saya. Subhanallah. Kelak nanti kalau ada saya kasih buat kamu. Sayyidina Umar bin Khattab kaget. Ya Rasulullah, engkau telah melakukan sebuah perbuatan yang melampaui batas kemampuanmu ya Rasulullah. Ya gimana? Masa orang minta nih. Rasulullah bilang, "Jadikan hutang deh, saya udah gak ada lagi. Entar, entar. Kalau ada saya kasih lagi." Apa kata Rasulullah salam? jawabannya? "Aku memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu." Demikian ceramah tarawih kita kali ini. Semoga kita mampu menahan diri kita dari semua yang batalkan puasa dan kita makin dermawan, lebih dermawan selain bulan Ramadan. Sukseskan program Gemakusi Jakarta Islamic Center karena itu kembali untuk kita sendiri bukan buat Jakarta Islamic Center. Aku kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.